perkenalkan, nama saya Indikara Edmond, mahasiswa farmasi Universitas Cendrawasih. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat herbarium kering bersama saya. Langsung saja kita ke lokasi untuk pengambilan tanamannya. Setelah kita mengambil tanamannya, selanjutnya kita akan melakukan proses pencucian untuk tanaman ini. Sekarang kita akan memasuki tahap penyegaran untuk membuat herbarium. Kita masuk ke tahap penambahan untuk herbarium liananya ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap penempelan untuk nama klasifikasi dari herbarium liananya sendiri. Sebelumnya saya sudah menuliskannya, sekarang tinggal kita menempelnya di herbarium ya. Oke, jadilah kecantikan. Jadi inilah hasil akhir dari pembuatan herbarium saya. Tada! Wow!